Ih, kalian ngeliatin aku. Misi dok. Silakan, silakan. Oh iya, makasih dok. Gimana dok, kabar sehat dok? Sehat, sehat. Gimana? Alhamdulillah. Sehat? Saya sehat, alhamdulillah. Terus sampai di sini? Ya. Maksudnya? Lu semua, masa akunya ada dua? Masa akunya ada dua? Jadiin batch foto yang tadi. Tapi lucu ya fotonya ya. Lucu sih, tapi ini dinosaurus. Kita kan Monkey King. Hai guys, hari ini aku mau naik gunung sama Agus. Jadi mau naik gunung. Apaan tuh? Apaan tuh? Warning. Oh, Gus, katanya di sini banyak yang mati. Astaga. Ya ampun. Mati. Aku pengen lihat ayah aku sendiri, Papa Koko Albert. Nah, oh, ini semuanya ayangnya? Ini mereka, mereka semua ayangnya itu ya? Semua bro, iya. Jadi itu trio, kita trio, trio mana? Ayangnya pada pelatnas. Semuanya pelatnas guys. Oh, iya ya, dari virtual. Dari virtual menjadi virtual namanya apa guys? Kan kalau kalau ini virtual, kalau itu namanya apa? Iri enggak? Enggak apa? Ini iri. Ya ayang ya. Yo. Tuh. Apa ini iri real life namanya? Oh, aku main sih, main. Main tadi itu aku dapat mulai kalau guys. Cuma aku itu hoki anjir dapat bonekanya. Aku lihat kan videonya. Mereka main kan sampai boneka nih. Terus bonekanya tuh jatuh, tapi bonekanya glinding, jadinya dapat. Curang tuh. Thank you Putra, makasih combo kucingnya. Aku juga tapi tahu enggak sih guys, aku tuh dulu pernah, ini sumpah aku sampai sekarang tuh masih dendam banget. Jadi dulu aku main kan, aku main time zone. Terus lagi tuh ada satu boneka yang aku suka banget, dia tuh kayak boneka anjing. Anjingnya ada ininya apa ya, yang kupingnya panjang gitu loh. Pokoknya anjing itu abis itu dia anjingnya warna pink, terus dia pakai topi gitu, terus itu lucu banget. Dan itu aku udah dapet kan, bayangin ya, aku capit nih. Bener-bener capitnya tuh rapet banget, depek persis banget kayak gini. Terus segitu tinggal dia gerak dikit, terus segitu dijatuhin, dia tuh dapat, aku dapat bonekanya ya kan. Tapi dengan curangnya, kalian bayangin ya, ini kecapit, terus pas dia gerak mesinnya mati. Terus kan pikir dong, kalau misalkan kayak gitu harusnya dikasih aja nggak sih bonekanya ke aku, karena kan itu kayak emang udah kecapit, tinggal dijatuhin tapi mesinnya mati. Kalian tahu nggak apa yang dilakukan sama mbak-mbak tanjung itu ke aku? Dia ambil bonekanya, dia taruh lagi, dia gesekin suruh aku main lagi. Ya mana bisa kan, nggak bisa kayak gitu kan. Itu menurut aku curang banget loh. Maksudnya kayak itu kan hoki kan, kita ngambil boneka gitu kayak hoki-hokian, dan itu pas banget aku udah coba berkali-kali terus dapat tuh sama mbaknya, malah diambil ditaruh lagi. Terus itu dia gesekin aku kartu disuruh ambil lagi, ya mana bisa, akhirnya nggak dapet. Terus aku dulu mungkin masih kecil, aku kayak mudah dibego-begoin kali. Aku dalam hati aku kayak lah kok gini, tapi aku nggak berani ngomong karena dari dulu aku sama Bibi sama semuanya, pokoknya kita bertujuh tuh orangnya nggak enakan gitu kan. Jadi kayak tapi aku masih inget banget sampai sekarang boneka anjing itu. Awas ya mbaknya. Af Audrey Saibil, aku udah lihat nih videonya. Tuh kan, lihat tuh di Remi ini mata Saibil jadi begini. Mata saya belum jadi begini gara-gara di Remini. Af. Punya aku with the Anjas MVP. MVP bro, apa? Masih ada ini lagi. Next. Ih, Umam, kamu enggak boleh ngatain Fufu badut.
Ente kalah, iya aku tahu gak apa-apa. It's okay, masih ada lagi. Fufu badut, Humam, kamu ya nggak boleh gitu Humam. Kena lagi. Janji nggak nangis. Sekarang semuanya berpencar ya, yang satu ini, yang satu ini, terus itu kan guys. Ini yang dinamakan di apa? Apa sih biasa orang sebutnya? Ada pertemuan, ada juga ntar ya. Di setiap pertemuan akan selalu ada perpisahan tuh guys. Entah apa perpisahannya itu, tapi pasti ada. Ih, jadi sedih. Kan lu monyetnya enak aja. Dia ngomong apa adiknya? Makasih Kimochi. Ya takut lah, gimana lagi, udah takdir Cesi, mau gimana? Terus kalau kita mati kita kemana? Pertanyaan aku, kalau kita mati kita kemana? Apakah benar adanya reinkarnasi? Tapi aku gak mau reinkarnasi jadi yang lain. Aku maunya walaupun reinkarnasi aku masih ingat kehidupan ini. Raka, astaga. Kalian aja, aku sih ke surga. Tapi maksudnya kita sadar gak? Waktu itu kata guru aku, katanya kalau misalkan kita udah mati tuh kita udah nggak bisa ngomong guys, maksudnya kayak kita nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa keluar suara. Thank you udah ganteng, makasih, thank you, makasih. Yang ke neraka itu tahu gak siapa tuh? Yang ke neraka tuh yang provok-provok, yang suka ngata-ngatain orang. Hayo lo, takut nggak dek? Takut nggak dek? Kehidupan ini hanya sementara, kalian ngata-ngatain orang, lihat aja di akhir. Prit, oh Prit, apa tuh Prit? Oh ini kentut ya. Kentutnya gede banget. Lu provok, tapi provok aku kan gak jelek-jelekin orang guys. Aku gak pernah ngata-ngatain orang. Aku cuma, itu namanya tuh aku bukan provok. Aku tuh ngecengin. Ih ini, tapi aku gak pernah ngata-ngatain orang. Mungkin pernah sih, maksudnya aku ngatain orang dalam hati gitu. Sekarang aku gak suka sama orang yang gak dalam hati. Gak aku ujarkan kebencian dengan ngata-ngatain di publik. HP boleh kentang, tapi skill boleh ditanya. Anjas. Lu katain, wah, aku ngatain kawan apa? Gak pernah. Selamat pagi, Canco. Selamat pagi, anak haram. Anak haram. Nah, kalian semua pada tahu kan? Iya, lama banget. Selamat pagi, Janco. Mental online itu bukan ngatain, guys. Itu tuh dia duluan bahkan yang mulai ya. Kakak Iwan duluan. Maksudnya yang ngata-ngatain kayak yang parah-parah. Cari pembelaan mulu lu jadi orang. Thank you, Farul Fuso. Widih. Ah, sayang banget ya Bang Pior Coffee. Anjas. Evos, Evos versus Onyx. Lah emang lu mental online faktos dek? Enggak. Itu tidak fakta. Thank you Putra, makasih kau bawa kucingnya. Dior si peternak, petani. Petani dan peternak. Kalau petani, petani itu yang tumbuh-tumbuhan. Kalau peternak, hewan-hewanan, ya kan? Wan, cupu banget. Gak main MDL, gimana MPL? Astaga, Asep. Ini Asep. Astaga, Asep.